Panas, 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 panas badan ini. Pusing, 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 pusing kepala ini. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan kali ini aku ditemenin sama si panas dalam. Oh, Rege yang apa di sini? Kenapa panas dalam? Oh, emangnya aku Sari Adam. Kali ini kita bakal ngereaksi ini yang bikin panas panggung. Betul sekali. Ini salah satu yang paling aku tunggu-tunggu. Ya. Karena udah lama banget mereka berdua ini gak nyanyi. Si Upin Ipin ya. Iya. Soalnya ada yang komen, wah akhirnya Upin Ipin di panggung lagi sekarang. Ada Ebi sama Afan. Berkolaborasi bersama Bad Legend Indonesia, Gigi. Nyanyiin lagu Panas apa judulnya? Nakal ya? Kok panas sih? Nakal ya judulnya? Nakal! Buat kalian jangan nakal tapi ya, kalian subscribe channel ini. Betul, langsung aja kita lihat penampilan Gigi featuring Ebi dan juga Afan. Nakal. Menggulara. Ini panggungnya panas dengan api-api. Bener semuanya banget. Ya. Bajunya keren banget tau, Arman. Taruh bajunya keren banget. Kerennya, apa namanya, kain tradisional Indonesia tuh liat. Masuk kemana aja dan bikin mewah gitu ya kan. Ini kain mana ya? Nusa Tenggara bukan? Aku nggak tahu ya, Barat apa Timur ya? Atau mungkin yang tahu boleh bilang. Sumpah itu kainnya bagus itu banget. Itu kain dari daerah mana gitu ya? Mewah beneran. Mewah banget. Kalau nggak pecah nggak mungkin ini nah, mah. Itu bukan gigi namanya. Asik. Diturunin. Enak loh diturunin gitu ya. Iya. Ebi ini suaranya. Asik. Ponakan gue. Mereka benar-benar dengan style mereka masing-masing. Ya. Ini dengan ada sedikit cengkok-cengkoknya, suara lembutnya. Yeah. Nah, apa nih memang ya makanan apa lagu-lagu kayak gini? Udah dia pas banget nih buat kesini istilahnya. Suara Ebi ya. Asik pecah dong. Asik. Harmoni dan enak banget. Betul. Ya kan? Ini Arman berasa duet sama, bukan duet ya, kolaborasi sama anak-anak. Iya. Kan? Anaknya ini, Arman kayaknya umurnya lebih tua daripada Afan dan juga Ebi. Asik. Wow. Ebi sama Afan kompak banget. Kompak banget. Kompak banget. Pecahnya enak Ipin banget. Ipin ya kan, kompak banget. Panas, panas, panas,
Iya, percaya. Dan kalau kalian tahu nih, aku ngerasa apa, mikrofonnya Afar rada pelan ya. Iya, mikrofonnya. Volumenya ya. Tapi biarpun kecil suara output di sini ya, output di TV ya, ya. Tetap kedengaran sih suara Afan yang masih serak-serak ya. Yang beda itu suaranya. Gigi tuh nggak pernah gagal, yes. Semuanya keren banget, sumpah. Yes. Ini biarpun masih junior nih, Afan sama Ebi. Nggak kalah sih sama Arman, nggak ketilap gitu loh sama si Arman. Jadi mereka tetap bersinar dengan cahayanya sendiri. Arman juga tidak meredupkan cahayanya. Iya, banget. Ebi sama Afan. Nah, gitu. Jadi semuanya tuh bersinergi tiga-tiganya. Kecil sekali. Arman juga banyak kasih part ya buat bener, mereka ya. Bener. Gak semuanya Arman babat nyanyi gitu. Istilahnya ngemong gitu. Iya, ya. Iya benar-benar Ebi sama Afan tuh dikasih part yang banyak. Balik aja Arman cuma paling tipis-tipis ya. Doang gitu. Abisnya ngagetin ya. Wow. Karena yang aku tahu kalau ending yang asli kan panjang gitu, kalau ini cuma udah. Tapi jujur ya, ini kalau aku bilangin Afan sama Ebi collab lah ya. Featuring band Gigi ini cocok sih aku bilang. Iya, benar. Afan kita tahu memang karakternya ada rock-nya ya, dibikin betul. Kan. Terus Ebi juga pernah nyanyi rock dan berhasil juga di nyanyi rock gitu. Betul. Memang beda tapi karakter Afan, rock Afan sama rocknya Ebi. Tapi pasti satuin sama si Gigi, nyatu. Ya, apa namanya, Ebi ngambil part pecahnya tuh benar-benar pas banget gitu ya. Ya kan jadinya. Dan Armannya juga aku sukanya, vokalis band Giginya nih, kayak ngasih part gitu loh, ngasih spot buat Afan sama Ebi gitu. Buat nunjukin kemampuannya. Dan tadi kelihatan banget. Benar-benar menonjol banget suara Ebi sama Afan. Yes, bukan suaranya dia. Arman doang yang kita nikmatin, tapi yes. Suaranya Afan sama suaranya Ebi itu tetap dengar sama kita dan banyak banget. Iya kan? Sekali. Pecah sih ini mah, cocok banget dan enggak mati gaya pastinya itu Afan sama dia. Ebi. Iya. Bisa dengar sama senior Indonesia yang band yang mana lagi? Mau Diva dangdut, Raja dangdut, kagak ada matinya nih anak dua. Cakep. Kita lanjut lagi, masih ada. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.